adalah dan bahan-bahan untuk buat sotong masak Thai kita hari ini adalah yang pertama 10 ekor sotong. Sotong ni kita perlu buang dia punya kulit tu dan bersihkan, dan kita potonglah setengah inci setengah inci. Okey. Yang kedua adalah 2 keping asam gelugur. Okey. Sebelum kita masak, kita perlu rebus sotong ni bersama dengan 2 keping asam gelugur selama 5 minit ni. Okey, ini adalah petua di mana kita nak kekalkan tekstur ataupun bentuk asal sotong tu. Senang cerita, kita nak kekalkan dia, saiz dia lah. Okey, yang kedua adalah bahan kisar. So, bahan kisar kita adalah yang pertama 1 labu bawang besar, 3 ulas bawang putih, 5 tangkai cili merah dan 5 tangkai cili Thai merah tu sekali. So, kita potong macam ni. Kemudian 5 tangkai cili hijau. Dan seterusnya adalah 1 ataupun setengah inci belacan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 ni kita akan kisar dengan sedikit air lah. Ini adalah bahan kisar. Okey, dan seterusnya bahan lain adalah cili merah. Ini cili merah Thai tu eh. Ini yang pedas tu. 5 tangkai. 1 mangkuk kacang panjang. Kacang panjang ni kita potong 1 inci 1 inci. Dan seterusnya daun sedikit daun ketumbar. 2 batang serai diketuk. And then 3 helai daun limau purut. Seterusnya serbuk kunyit sedikit saja, 1 sudu teh, dan 1 sudu teh serbuk perasa hilal. Maggi cukup rasa ataupun kenor pasti sedap. Dan sos ikan ya. Ini sos ikan, terpulang pada anda nak gunakan 1 sudu teh ataupun 1 sudu besar. Saya tak tunjuk, iaitu minyak untuk menumis. Okey. Okey, sekarang kita akan rebus dahulu sotong. Okey, baiklah, air telah pun mendidih. So, kita masukkan asam keping. Dan kemudian seterusnya kita masukkan sotong. So, kita akan rebus selama 5 minit saja. 5 minit telah berlalu. So, kita akan angkatlah sotong. Okay, sekarang kita akan masukkan kacang panjang. Kita kuatkan semua api. Kita akan tumis kacang panjang ni sehingga dia layu. Sekarang kita akan masukkan serbuk kunyit. Dan sebut perasa hilal. Dan sos ikan. Dan kemudian kita terus masukkan sotong. Seterusnya cili api Thai.
kemudian daun ketumbar serta daun lima purut, juga serai. Kacang sebati. Dah sotong masak thai kita sudah siap. So, kita boleh tutup api. Sekarang kita boleh angkat untuk hidang.